Halo Smart Driver, kali ini kita berada di Jantra Kaki-Kaki Cirebon. Jantra Kaki-Kaki yang terkenal luas, bagus, dan lengkap sekali fasilitasnya. Kali ini kita kedatangan Mas Dabianti dengan keluhan cus bensin depan keras. Nah, gak usah khawatir Smart Driver, karena setelah kalian bilang keluhannya apa, kita langsung melakukan proses pengecekan. Dan tenang, pengecekan di Jantra Kaki-Kaki udah pasti gratis. Adanya pengecekan adalah untuk memastikan kembali kendala yang ada di mobil Mas Dabianti ini, supaya pengerjaan atau perbaikan yang dilakukan sesuai dengan masalah atau kerusakan. Jadi, yang pasti layanan di Jantra Kaki-Kaki ini berfokus untuk menyembuhkan penyakit yang ada di kaki-kaki mobilmu sampai tuntas. Setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik kami, ada kerusakan pada shock breaker depan, yang bisa dikatakan shock breakernya itu mati. Cerita sedikit tentang mobil ini, sebenarnya ownernya itu menginginkan shock breaker yang baru, tapi tidak bisa karena apa? Harus dilakukan indent terlebih dahulu. Namun mekanik kami menawarkan jasa servis shock breaker. Pengerjaannya 3-4 jam sehari jadi. Itu pun juga sudah bergaransi sampai 1 tahun. Kira-kira bagaimana Jantra Kaki-Kaki Cirebon menuntaskan permasalahan shock breaker ini? Mari kita lihat prosesnya. Mobil Mas Dabianti ini mengalami limbung pada saat perjalanan. Telah dideteksi masalahnya ada di shock absorber. Supaya penyakitnya gak melebar kemana-mana, kita atasi dengan mengeluarkan angin dan oli. Memoles as shock absorber untuk menghilangkan karat. Dan membuatkan busing teflon shock absorber baru. Setelah pembuatan busing sudah selesai, lanjut untuk dirakit dan disetel sesuai dengan standar. Gunanya adalah untuk mengatasi mobil limbung dan memperlancar kinerja shock absorber mobil Mas Dabianti tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, kita pasang kembali komponen-komponen ini ke keadaan semula. Kita sekarang sudah berada di final test drive. Kita melihat dan meninjau kembali bagaimana permasalahannya itu sudah terselesaikan atau belum. Untuk pengerjaan shock absorber depan kanan kiri dari mobil Mas Dabianti ini hanya seharga Rp800.000 aja dengan garansi 1 tahun. Nah, kapan lagi dapat harga seterjangkau itu dengan kualitas yang terbukti maksimal. Itu dia seluruh proses perbaikan mobil Mas Dabianti dengan keluhan suspensi keras di Jantra Kaki-Kaki Cirebon. Nah, Jantra Kaki-Kaki terus-menerus meningkatkan inovasi terbarunya dan memudahkan customer dengan banyaknya hal praktis yang ada. Salah satunya nih, untuk Smart Driver yang ada keperluan lainnya, tenang aja. Kendaraan Smart Driver bisa kok ditinggal di Jantra Kaki-Kaki saat melakukan perbaikan. Dan saat prosesnya selesai, pihak Jantra Kaki-Kaki akan langsung menghubungi Smart Driver. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Misbah. Oh, dengan Bapak Misbah. Tahu Jantra Kaki-Kaki Cirebon ini dari mana, Bapak? Kalau saya kebetulan tahu dari Instagram. Instagram, ya. Kalau tahu untuk keluhannya, Bapak?
Untuk keluhan mobilnya itu bagian depan itu ada suara apa geluduk-geluduk gitu ya. Lalu berapa kali ini bapaknya datang ke Jatrah kaki-kaki? Kalau datang itu baru sekali ini. Baru kali ini ya. Tapi untuk pelayanan terus pengerjaannya menurut bapak bagaimana? Kalau untuk pelayanan sebelum di sini ya, saya kan ya sempat komunikasi sama admin dulu. Itu menurut saya sih sangat komunikatif adminnya. Jadi menjelaskan secara rinci lah tata cara prosedur gitu kan. Terus reservasinya juga kebetulan dibantu tadi sebelum kesini lewat WA gitu. Terus untuk pelayanan pengerjaannya sih belum tahu karena ini kan lagi proses gitu. Tapi untuk sejauh ini sih bagus gitu. Terima kasih bapak ya telah mempercayakan pengerjaan mobilnya di bengkel kami. Semoga nanti setelah selesai mobilnya sehat dan awet gitu bapak ya. Iya. Terima kasih bapak. Iya, sama-sama. Apabila smart driver mempunyai keluhan dengan komponen kaki-kaki mobil, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Jantra Kaki-Kaki Official ya. See you. Peace.